Sayang, sepulang kan? Kenapa? Dapat kuriki hapus apa kan itu? Nyana ya sayang, teman ayam ini. Sudah jangan baleo nal dia, kita sudah tahu ngana dari tadi ngana ya. Dari tadi pagi ngana kita tahu ngana bapak chat dengan perempuan. Nyana kasihan mama, kita ini cuma ada jual ayam. Sudah jangan bapak putar-putar balik, kita kok sudah tahu ngana dengan perempuan itu. Jangan bilang begitu kok sayang, kurang apa kita ini? Sudah ngana Risa, semalas pangana. Tiap kita pulang kerja, kita lihat ngana kurang urus-urus ngana pe ayam tu dia. Emplas ngana sambut pak kita yang baik-baik apa ini ngana kurang urus-urus ngana pe ayam ngasus kita biar pak kita ini. Sayang, jangan bilang begitu kok, Birman sudah pada dengar. Kita nyak mau pusing nanti, biar dorang mau dengar. Birman semua mau dengar, tanya pusing. Jangan bilang begitu kasihan sayang, dapat Birman-Birman sudah kumpul, iyan dong. Sudah ngana lagi, cup, busuk HP mulu. Iya dong kasihan sayang, iya dong kasihan. So cukup Naldi, selama ini kita terlalu bertahan dengan api mulu busuk nih dia Naldi. Iya dong kasihan sayang, kenapa Birman-Birman sudah kumpul. Kita yang paket-paket itu Birman-Birman tuh dia. Sama dia Naldi. Kerja cuma menyambung-menyambung ayam, kong sampai depan mulu mau tanya ayam. Bisa, dia mari toh mau urus kepala. Mari, cepat. Orangnya enggak, yang ada cerita ya, ini ngapain perempuan. Selamat malam Bu RT. Selamat malam, naik, naik cepat, naik mau urus. Naik, yang ada itu, naik. Sini, Miko. Duduk situ, anak. Malam Bu RT. RT, kita mau lapor, tapi laki ini. Kenapa, ye? Sopan bagi lah, kok busuk mulu lagi. Kalau begitu, silakan duduk. Wah, sorong. Siang kiapa ini, dan babak kelahi terus? Begini, Bu RT. Kita selalah dari tanpa kerja, pulang kemari, ini laki-laki tukang menjamu ayam ini dia, kondak simpan-simpan diparpongin dalam rumah kita. Kok? Karena ini dari mana, dam? Kita dari tadi, Bu RT. Ngana dari tadi, ngana kurang bapak terima kita, kak. Stop. Nggak usah bakalai. Tuh orang di sini kesian so ada Birman baru. Polisi. Jadi nggak usah bapak ribut kesian. Itu polisi di rumah cuma dibuka. Jadi nggak usah bapak ribut kesian. Terus aku urus ya kesian bye-bye. Nggak tahu makan pusing nggak perempuan. Dari tadi nggak tahu bapak terek pak kita ya. Bu RT. Kenapa yang ribut ribut? Bapak. Mari duduk bapak. Iya. Ini perkenalkan orang pe tetangga baru di sebelah. Ada apa yang ribut ribut dari tadi saya dengar? Begini komandan, kita nyak sangka dia simpang di perempuan dalam rumah, jadi tak sudi mau pada dia. Weh kabur, ternyata kamu bajingan juga ya. Begini aja Bu RT, ini masalah besar. Jadi, undangnya bapak lah, pembalak datang kemari. Oh iya pak, tunggu kita ambil HP. Laki-laki, tadi kan aja panjang buang ayam kang. Nggak ada komandan, cuma piara. Piara ayam kan atau piara perempuan? Dua-dua komandan. Apa kan bilang? Halo Pala, so tidur? Udah kesiang so tidur. Pala boleh kemari? Napa di rumah ini so kacau? Bapaknya Pala kemari Jo. Tunggu Bapak Pala Jo. Sekarang kita mau tanya Pangana, ngana mau pilih dia atau kita? Kembali dulu saya. Jangan tampilin. Hei Pak Diam, ngana mau pilih di mulu busuk musuh ini? Kalau ngana so ni mau Pak Diam kasih Juno Pak kita. Bongko sayang. Pak Diam. Siapa kamu beribu? Jago mana? Kata balang bang kita. Ya pala yang di tengah itu. Mana dong? Kita sudah tidur. Ngana? Pak, jangan. Ngana? Gara-gara ngana Jamila, pe cantik, pe gagah, mau suka di plester luka ni dia. Masa mana itu kesana kestawa dia pala. Diam nih mana satu. Mau permisi nih. Jangan dulu pikir ngana ganteng. Pala. Muka mundur semua. Kok ngana? Cukup ayam ngana kasih menyabu. Jangan rumah tangga, utuh busuk. Aduh pala. Ngana laki-laki, parenting ngana menyabu. Dengana, parenting ngana pecicu. Dengana, parenting ngana pemulu-mulu toa di kompleks. Pergi pulang sana, pulang. Ngana? Mana ganti bibir ini bagaimana dong? Tenang, nanti mau ganti dengan baras. Ini rasa lucu yang ada bagi.